kawan-kawan yang ketiga itu sudah bekerja dengan baik, itu pun ikut dipotong. Dipotongan berdasarkan presentasi yang sistematika dan peron itu sudah dilakukan. Ternyata ada yang potong, ada yang tidak, yang tidak potong memang kawan-kawan yang tidak ikut, tapi nggak semuanya sudah dipotong. Kawan-kawan yang ketiga ada yang kena dipotong, itu yang kita angkat juga. Berapa lama sih bang? Kayak begitu. 4 Maret, mulai 4 Maret sampai sekarang belum selesai juga tanya apa aja. Belum ada kejelasan ya? Ya, ini kemarin sudah dibayar pada saat kawan-kawan KC dan PC mengirimkan surat instruksi. Baru dibayar, masa harus menunggu seperti ini? Dibayarnya full, apa setengah, apa seberapa? Ya full. Full. Terkait dengan mediasi tadi, ini kan belum semua tuntutan dipenuhi. Iya. Nah, kira-kira ada ancaman lain ya Pak? Apabila tiga tuntutan itu yang belum terpenuhi, akan ada aksi besar-besaran? Kalau saya sudah sampaikan dalam terima kasih kami, orang tadi terima kasih kami, kami akan minta bantuan lain kepada aliansi dan kawan-kawan PC sampai itu permasalahan ini selesai. Karena hanya akan berefek fatal pada periode berikutnya, kalau ini dibiarkan saja. Artinya, hal-hal apapun dalam agenda industrialisasi di Sulawesi harusnya sepengetahuan dari juga minimalnya tembusan. Terakhir Pak, harapannya Pak ini aksi ini. Harapannya dari aksi ini agar manajemen tidak mengulangi lagi gaya-gaya yang memang kita tidak alergi terhadap informal. Akan tetapi informal itu sebagai penajam dari formal agar menjadi 100%. Ya sementara kan sering yang kita temui adalah ketidakjelasan informasi. Kecelakaan kerja gimana? Kita tanyakan contohnya. Udah selesai itu nggak konkret menurut kami. Jadi jawaban kami minta konkret. Kalau benih informal nggak bisa kita jadi sandaran itu. Oke, terima kasih. Dengan siapa? Fajar, Pak. Fajar Dintoro, sebagai ketua.